Pada episod yang lalu, kita sudah mempelajari tajuk menghitung pendapatan negara. Masih ingat lagikah dua kaedah perhitungan pendapatan negara? Ada kaedah perbelanjaan, ada kaedah keluaran. Namun begitu, setiap kaedah mempunyai masalah yang tertentu. Tajuk yang akan dibincangkan hari ini ialah masalah dalam perhitungan pendapatan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Cikgu Farah, akan bersama anda pada hari ini. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah anda semua boleh menjelaskan masalah dalam perhitungan pendapatan negara. Sila pastikan pen dan buku nota anda bersama untuk mencatat masalah-masalah dalam perhitungan pendapatan negara. Untuk pengetahuan semua, ada banyak masalah yang dihadapi oleh sesebuah kerajaan ketika menghitung pendapatan negara. Cuba bayangkan jika anda adalah pemerintah sesebuah negara. Agak-agaknya, apakah masalah yang anda akan hadapi ketika menghitung pendapatan negara? Baiklah, mari kita lihat masalah yang pertama. Masalah pengumpulan maklumat dan data. Tidak semua kegiatan ekonomi direkodkan dengan baik. Oleh itu, terdapat maklumat dan data yang tidak lengkap. Terdapat juga maklumat dan data yang sukar diperoleh. Masalah ini telah menyebabkan perhitungan pendapatan negara menjadi kurang tepat. Contohnya, kebanyakan negara kurang maju tidak mempunyai pengumpulan maklumat yang cekap. Secara umumnya, nilai yang didapati oleh Jabatan Perangkaan hanyalah anggaran sahaja. Masalah yang kedua ialah masalah pengiraan dua kali. Masalah ini timbul kerana wujudnya masalah dalam membezakan sama ada barang itu barang akhir ataupun barang perantaraan. Ingat lagikah tentang barang akhir dan barang perantaraan? Jika barang akhir dan barang perantaraan dicampurkan, ini akan menyebabkan nilai keluaran negara yang diperolehi melebihi nilai keluaran negara sebenar. Hal ini telah mengakibatkan pendapatan negara terlebih anggar. Bagi mendapatkan nilai perhitungan yang tepat, perlulah mengambil kira nilai tambah ataupun nilai barang akhir sahaja. Contoh lain yang sesuai? Ya, bagus. Kereta terpakai. Kereta terpakai yang dijual semula telah menyebabkan nilai keluaran negara lebih besar daripada yang sepatutnya. Kegiatan jenayah seperti dadah adalah membimbangkan dan ianya adalah musuh nombor satu Malaysia. Lihat nilai rampasan dadah ini. Besar bukan nilainya? Nilai ini tidak dihitung dalam perhitungan pendapatan negara. Walaupun kegiatan ini produktif dan dipasarkan, tetapi ianya salah di sisi undang-undang. Inilah salah satu contoh masalah yang ketiga dalam perhitungan pendapatan negara, iaitu masalah barang haram. Banyak lagi barang haram yang tidak diambil kira dalam perhitungan pendapatan negara. Bolehkah anda fikirkan barang haram yang lain? Ya, selain dari menanam dan mengedar ganja, aktiviti pelacuran dan perjudian juga termasuk dalam
barang haram. Ini menyebabkan pendapatan negara yang dihitung lebih rendah daripada keadaan sebenarnya. Hal ini menunjukkan pendapatan negara terkurang nilai. Mari kita beralih ke masalah yang keempat, iaitu masalah barang yang tidak dipasarkan dan kegiatan yang tidak produktif yang tidak dibayar dengan wang. Cuba lihat paparan ini. Segar dan hijau sayur-sayuran yang ditanam. Ketika tempoh perintah kawalan pergerakan yang lalu, ada di antara isi rumah yang membuat aktiviti penanaman sayur secara kecil-kecilan. Tapi ianya hanya untuk kegunaan sendiri dan tidak dipasarkan. Kegiatan penanaman sayur ini tidak diambil kira dalam perhitungan pendapatan negara. Keadaan ini menyebabkan pendapatan negara yang dikira lebih rendah nilainya daripada keadaan sebenar. Sepatutnya, hasil tanaman yang digunakan sendiri harus dihitung dalam pendapatan negara. Selain daripada barang yang tidak dipasarkan, terdapat kegiatan yang tidak produktif yang tidak dibayar dengan wang. Dalam prinsip perhitungan pendapatan negara, hanya kegiatan ekonomi yang produktif dan dipasarkan sahaja diambil kira. Dalam ekonomi, masih terdapat lagi penggunaan sistem barter yang dijalankan terutamanya negara membangun. Sistem ini tidak diambil kira dalam perhitungan pendapatan negara kerana tidak melibatkan barang dalam bentuk wang. Cuba pelajar fikirkan, apakah kegiatan produktif yang tidak dibayar? Adakah kegiatan tersebut dilakukan di rumah pelajar? Ya, ada. Kegiatan produktif seperti memasak, mengemas rumah, berkebun dan mencuci kereta yang dilakukan sendiri tetap tidak dibayar. Oleh itu, nilai yang diambil kira dalam perhitungan pendapatan negara. Bagaimana pula jika keadaan ini dilakukan oleh pembantu rumah? Betul. Pembantu rumah sudah pasti dibayar apabila melakukan aktiviti yang sama. Nilainya akan dikira dalam pendapatan negara. Dalam minggu ini, ada tak kerja-kerja kebajikan yang pelajar laksanakan? Kerja-kerja kebajikan? Ya, gotong royong. Gotong royong merupakan aktiviti yang produktif tetapi tidak dibayar. Contohnya, membersihkan kawasan di sekeliling sekolah bagi membasmi pembiakan nyamuk Aedes. Kegiatan ini merupakan kerja kebajikan yang tidak dibayar. Kesemua nilai ini tidak diambil kira dalam pendapatan negara dan menyebabkan pendapatan negara yang dikira nilainya lebih rendah daripada keadaan sebenar. Oleh itu, pendapatan negara telah terkurang anggar. Masalah yang kelima ialah masalah kenaikan harga barang. Data pendapatan negara benar dikira menggunakan indeks harga pengguna. Indeks harga pengguna menggambarkan mengenai kadar perubahan harga umum dari tahun ke tahun. Contohnya, harga sebiji rumah pada tahun lalu berbeza dengan tahun ini.
perubahan harga ini mungkin disebabkan oleh kenaikan dalam kos pengeluaran. Bolehkah pelajar berikan contoh yang lain? Bagus. Tanah. Harga tanah juga berlaku kenaikan harga. Perubahan ini telah menyebabkan pengiraan pendapatan negara yang menggunakan indeks harga kurang tepat. Masalah yang keenam ialah masalah menentukan susut nilai. Apakah barang-barang yang boleh mengalami susut nilai? Bolehkah pelajar menyenaraikan barang-barang tersebut? Ya, antara contoh barang yang mengalami susut nilai ialah aset seperti mesin dan jentera. Ini merupakan pelaburan oleh firma. Masalah ini mewujudkan kesukaran untuk menentukan jumlah perbelanjaan untuk menggantikan barang modal yang telah usang. Susut nilai merujuk kepada perbezaan antara pelaburan kasar dengan pelaburan bersih. Tiada rekod yang lengkap mengenai susut nilai ini. Dengan mengamalkan kaedah yang berbeza, maka susut nilai ini diambil kira hanyalah anggaran dan tidak tepat. Dengan itu, perhitungan pendapatan negara menjadi kurang tepat. Masalah yang ketujuh ialah masalah perubahan kualiti barang. Sesebuah firma pasti menggunakan teknologi tertentu dalam proses pengeluarannya. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi ini demi meningkatkan harga dan diikuti dengan kualiti barang. Walau bagaimanapun, apabila pendapatan negara dikira mengikut harga tetap, kualiti barang tidak diambil kira. Hal ini telah menyebabkan perhitungan pendapatan negara terkurang anggar. Masalah yang kelapan ialah masalah ganjaran bukan wang yang tidak diambil kira. Setiap pekerja yang bekerja sudah pasti mengharapkan ganjaran upah sebagai imbuhan. Ada di antara firma yang juga memberi faedah sampingan atau kemudahan seperti perubatan, kenderaan, pakaian seragam dan perumahan percuma kepada pekerjanya. Semua kemudahan dan faedah yang diterima oleh pekerja tidak diambil kira dalam perhitungan pendapatan negara dan menyebabkan pendapatan negara terkurang anggar. Kemudahan dan faedah sebenarnya merupakan sebahagian daripada upah dan sepatutnya dikira dalam perhitungan pendapatan negara. Masalah yang kesembilan ialah masalah menentukan harga barang. Harga barang adalah berbeza-beza antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Dalam jangka masa satu tahun pun, harga barang yang sama akan sentiasa berubah-ubah. Oleh itu, ini menimbulkan masalah dalam menentukan harga barang yang akan dipilih dalam mengira keluaran negara. Contoh terbaik ialah menentukan harga kelapa sawit dan getah kerana harga kedua-duanya sentiasa berubah setiap hari. Terlebih atau terkurang anggar? Ya, terlebih anggar. Baiklah pelajar,
jom kita lihat masalah yang ke-10 yang merupakan masalah yang terakhir. Masalah upah bukan wang tidak diambil kira. Masih terdapat pekerja yang menerima upah dalam bentuk barang, terutamanya yang melibatkan aktiviti pertanian. Contohnya, pekerja sawah menerima beras sebagai upah. Di ladang buah apel, masih ada buruh yang menerima apel sebagai upahnya. Nelayan yang menangkap ikan akan menerima ikan sebagai upah mereka. Upah dalam bentuk barang ini tidak diambil kira dalam perhitungan pendapatan negara. Ini telah menyebabkan pendapatan negara terkurang angka. Baiklah pelajar, selesai sudah fakta dan huraian tentang masalah dalam perhitungan pendapatan negara. Kesemua masalah dalam perhitungan pendapatan negara telah disentuh pada episod kali ini. Apa kata kita uji minda anda seketika dengan penilaian kendiri? Mari kita buat penilaian kendiri. Penilaian kendiri 1. Nyatakan masalah dalam perhitungan pendapatan negara. Mudahkan soalan saya? Ha, cuba gunakan kuasa minda anda, berapa banyak yang anda boleh nyatakan. Jangan putus asa. Saya yakin anda pasti boleh. Dah dapat jawapan? Ayuh kita semak bersama. Masalah mengumpul data dan maklumat. Masalah pengiraan 2 kali. Masalah barang haram. Masalah barang yang tidak dipasarkan dan kegiatan yang tidak produktif yang tidak dibayar dengan wang. Masalah kenaikan harga barang. Masalah menentukan susun nilai. Masalah perubahan kualiti barang. Masalah ganjaran bukan wang. Masalah menentukan harga barang. Masalah upah wang yang tidak diambil kira. Baiklah, mari kita beralih ke penilaian kendiri yang kedua. Sila lihat paparan ini. Baca soalan dengan teliti. Baca setiap jawapan yang diberi. Buat pilihan dengan tepat. Negara A telah menjumlahkan barang perantaraan dan barang akhir akan menyebabkan A, keluaran negara terlebih nilai. B, keluaran negara bersih bertambah. C, keluaran negara kasar terkurang nilai. D, keluaran negara sebenar lebih besar daripada keluaran negara potensi. Apakah jawapannya? Ya, tahniah. Jawapannya A. Kerana apabila nilai barang perantaraan dan barang akhir dicampurkan, maka berlakulah masalah pengiraan 2 kali dan pendapatan negara terlebih nilai. Penilaian kendiri 3. Yang manakah bukan masalah penghitungan pendapatan negara? A. Pengiraan 2 kali. B. Pengiraan susut nilai. C. Pengiraan jumlah penduduk. D. Kewujudan barang yang tidak dipasarkan.
Ya, jawapan tepat ialah C. Jumlah penduduk bukanlah masalah dalam perhitungan pendapatan negaraan. Jom kita cuba pula soalan berbentuk esei. Lihat paparan. Huraikan bagaimana perkara-perkara berikut boleh menimbulkan masalah dalam perhitungan pendapatan negara. A. Masalah barang haram. B. Masalah pengiraan dua kali. C. Masalah barang yang tidak dipasarkan. Mencabar, bukan? Tapi tidak mengapa. Cuba hingga jaya. Saya berikan sedikit masa untuk anda cuba menjawab. Baiklah pelajar, sudah bersedia dengan jawapan? Ini cadangan jawapannya. Masalah barang haram. Barang haram merupakan keluaran produktif tetapi tidak sah di sisi undang-undang. Contohnya, menanam dan mengedar ganja. Keluaran dan penjualan barang cetak rompak, pelacuran dan perjudian. Walaupun keluaran tersebut produktif, tetapi tidak diambil kira dalam perhitungan pendapatan negara kerana aktiviti ini salah di sisi undang-undang. Hal ini telah menyebabkan pendapatan negara terkurang anggar. Ada isi yang tertinggal? Anda perlu memahami dan mengingati fakta dan huraiannya dengan tepat. Ini cadangan jawapannya. Masalah pengiraan dua kali. Masalah pengiraan dua kali berlaku apabila barang perantaraan dan barang akhir tidak dapat dibezakan semasa perhitungan pendapatan negara. Ini menyebabkan pendapatan negara meningkat kerana terdapatnya pengiraan dua kali, iaitu mencampurkan nilai barang perantaraan dan nilai barang akhir. Hal ini telah menyebabkan pendapatan negara terlebih anggar. Untuk mengelakkan pengiraan dua kali, pendapatan negara hanya mengira barang akhir atau mengira nilai tambah sahaja. Bagaimana pelajar dapat menguasai cara menjawab soalan esei ini? Huraian bagi soalan ini lebih elok disertakan dengan contoh yang sesuai. Baiklah, mari kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Masalah barang yang tidak dipasarkan. Hanya barang yang dipasarkan sahaja dapat dihitung dalam pendapatan negara kerana terdapatnya harga. Masalah ini timbul apabila terdapatnya aktiviti produktif tetapi tidak dipasarkan, seperti aktiviti gotong royong, petani menanam sayur untuk kegunaan sendiri, aktiviti mengemas rumah, memasak dan mencuci kereta yang dilakukan sendiri tidak diambil kira dalam perhitungan pendapatan negara. Walau bagaimanapun, jika aktiviti ini dilakukan oleh pembantu rumah atau sayur-sayuran yang dibeli akan dimasukkan dalam perhitungan pendapatan negara. Ini telah menyebabkan pendapatan negara terkurang anggar. Baiklah pelajar sekalian, saya telah menjelaskan masalah-masalah dalam perhitungan pendapatan negara. Harap
pelajar sekalian dapat mengingat semua fakta dan huraian yang telah saya sampaikan sebentar tadi. Ingat, sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.